Sara Wijayanto menjadi salah satu aktris yang memiliki kemampuan khusus dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normal pada umumnya. Kemampuan tersebut biasa disebut dengan indigo. Sara merasa memiliki kemampuan indigo layaknya seperti sebuah kutukan. Hal itu terjadi karena dirinya seperti dipaksa untuk merasakan energi dari makhluk yang tak kasat mata. Meski demikian, istri pesulap Demian Aditya itu mencoba menerima karunia yang diberikan sang pencipta kepadanya, sembari berusaha menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Hal itu disampaikan Sara Wijayanto saat jumpa pers film Indigo di kawasan Senayan, Jakarta belum lama ini. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ini kutukan, kadang aku ngerasa gitu. Karena capeknya setengah mati. Kayak gini nih, aku masuk ke ruangan. Aku bisa merasakan semua energi orang yang ada di sini. Dan kadang-kadang tuh kayak gak bisa nafas, kayak bisa ngerasain ada yang lagi sedih, ada yang lagi ini gitu. Nah, ini yang masih hidup. Bayangkan mereka yang gak ada juga. Jadi memang semakin bertambahnya usia, itu kepekaannya semakin semakin peka, karena memang mungkin aku memilih jalan ini gitu. Nah, PR-nya adalah gimana caranya supaya aku bisa menjalankan kehidupan ini dengan normal. Ini sampai hari ini 44 tahun masih terus belajar. Gimana ya untuk bisa menyelaraskan apa yang aku punya, untuk bisa berbagi apa yang aku punya untuk membantu orang lain. Dan ya itu pelajarannya gak akan pernah ada habisnya. Cuman kalau kadang-kadang merasa ini adalah kutukan, kadang-kadang ada, namanya manusia, kita capek. Tapi kembali lagi aku ingat, oh mungkin Tuhan kasih aku ini ada maksudnya. Pasti ada, bisa ada sedikit membantu orang lain, atau mungkin memang ya udah aku terima gitu. Jadi masuk ke usia 30-an itu aku memilih untuk menerima. Ya namanya manusia pasti ada capeknya. Cuman itu ya survive mode aja. Jadi kadang capek, tapi oh ya gue gak boleh nyerah gitu. Jadi terus berjalan, karena kan omongan orang apa segala macam itu, aku berusaha untuk ya udahlah, kalau misalnya aku dengerin orang kan aku gak akan bisa hidup.